to the countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. Semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hai semua. Cikgu ucapkan selamat datang kepada semua penonton, semua anak murid yang mengikuti pembelajaran bimbingan dan kaunseling pada kali ini. Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mulakan majlis ilmu ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya majlis kita diberkati dengan bacaan doa cara masing-masing. Okey, bagi orang yang Muslim, marilah kita membacakan Umul Kitab dan kita hadiahkan pahala daripada bacaan Fatihah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada guru-guru kita, kepada kedua ibu bapa dan kepada semua muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan rahmat Allah, dengan syafaat Rasulullah, majlis kita akan berjalan dengan lancar. Dan kali ini bersyukur kita kerana kelas online Akademi YouTuber ini yang merupakan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Dan sebagai pengenalan, saya Cikgu Tina dari bimbingan panitia bimbingan dan kaunseling Akademi YouTuber bersiaran dari channel Cikgu Nur Fatimah. Terlebih dahulu, saya perkenalkan guru-guru yang berada di konti pada pagi ini, iaitu saya sendiri, Cikgu Tina dari SMKA Paguh Muar Johor, Cikgu Loh Lan daripada, Cikgu Loh Mui Lan dari SMJK Heng E Pulau Pinang selaku control host. Cikgu semua. Kang Koli dari SMK Cochrane Pudu Kuala Lumpur. Dan Cikgu Nur Fatimah binti Razali daripada SK Bandar Pusat Jengke Pahang sebagai presenter. Baik, sebelum kelas bermula, ingin saya ingatkan kepada semua pendengar dan penonton yang ingin menghantar komen agar menggunakan bahasa yang sopan, gambar profil yang sesuai untuk tontonan umum. Dan sila fokus kepada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Nur Fatimah. Dan semoga kelas kita ini akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para penonton dan semua murid yang menyertai. Ambil peluang ini, ikuti
setiap kelas online percuma bimbingan kaunseling yang akan bersiaran setiap minggu dan sila rujuk jadual kelas tuition percuma di Akademi YouTuber. Juga diingatkan link sijil penyertaan akan diberikan di penghujung kelas pada hari ini dan sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat dalam tempoh 30 minit selepas live. Kata laluan sijil hanya akan disebut di hujung sesi perkongsian dan sila pastikan hanya email e-didik saja yang digunakan. Dan kepada murid-murid yang belum ada email e-didik, mohon supaya memohon email e-didik tersebut kerana kelas-kelas tuition online percuma IU menggunakan email e-didik. Baik, cikgu harap murid-murid dan para penonton sila beri perhatian dan tunggu sehingga tamat siaran. Kod kredit akan diberikan semasa kelas ini berjalan. Okey, satu kod 4 digit. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita ikuti perkongsian pada pagi ini yang akan disampaikan oleh Cikgu Nur Fatimah yang bertajuk Pendorong Kejayaan. Dipersilakan Cikgu Nur. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini cikgu ucapkan syukur kepada Allah kerana kita dipertemukan sekali lagi dalam satu perkongsian yang bertajuk Pendorong Kejayaan. Okey, apa khabar anak-anak semua? Cikgu tengok semuanya dalam keadaan baik. Alhamdulillah, ada kat sini Arfa Danish. Arfa Danish selalu ada. Nanti jangan lupa je kuis cikgu. Okey, cikgu doakan kamu semua elok-elok dan berada di depan telefon ataupun komputer kamu untuk mendengar satu perkongsian daripada cikgu. Okey, cikgu akan mulakan lah. Okey, kita akan mulakan dengan tajuk kita. Boleh buka slide saya. Cikgu Nol, slide kamu sudah ada ke? Tak nampak. Tak nampak. Ya. Yeah. Dia hilang tu. Dia kadang dia main sembunyi juga. Okey. Ya. Yeah. Okey. Nampak? Ada nampak? Baru muncul nanti ya. Ya, muncul dah. Okey. Kita muncul. Ya, sudah. Okey. Okey. Okey, anak-anak semua. Okey, sama-sama. Okey, cikgu akan mulakan. Okey. Tajuk kita pada hari ini ialah Pendorong Kejayaan. Pendorong Kejayaan. Okey. Sekali lagi cikgu ucapkan selamat datang. Cikgu sentiasa berdoa untuk kamu. Semoga kamu baik-baik aja dan dilimpahkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah dan Tuhan kita sekalian alam. Okey. Untuk permulaan kalinya cikgu selalu perkenalkan inilah grup cikgu. Ahli kumpulan cikgu yang sentiasa support, sentiasa bagi sokongan dan semangat kepada cikgu. Mereka inilah yang setiap hari memang akan cikgu ingat, insyaAllah. Okey. Okey, yang belum pernah kenal cikgu, cikgu perkenalkan secara sepintas selalu. Okey, nama penuh cikgu Nur Fatimah binti Razali. Nur Fatimah binti Razali. Cikgu berasal dari negeri Kelantan, Darul Naim. Siapa yang pernah pergi Kelantan, dia tahulah kat mana. Kalau dari Johor, naik ke Kelantan jauh tu. Maunya 10 jam, 12 jam lah. Okay, kalau jam. Kalau tak jam, sekejap juga kot. Kalau 7-8 jam. Okay, cikgu mula mengajar di Bukit Redan, SK Bukit Redan Muazzam Shah, Pahang. Dan sekarang ini cikgu berkhidmat di SK Bandar Pusat di Jengke. Daripada tahun 2009 sampai sekarang. Okay, sejarah pendidikan cikgu. Okay, cikgu mula sekolah cikgu di kampung lah. Di Paloh, Gua Musang. Siapa pernah dengar Gua Musang? Siapa pernah pergi Gua Musang, dia akan tahu di mana Gua Musang. Tapi yang belum pernah pergi, nanti kita boleh pergi jalan-jalan. Kat sana awalnya dulu memang hutan lah, hutan belantara. Macam-macam ada. Rimau ada, gajah ada, semua ada. Jadi sekarang ni dah maju, dah ada jalan yang sangat cantik lah. Jalan apa, baru je siap beberapa tahun yang lalu. Jalan di antara Bukit Tujuh, dulu dia berbukit-bukit, kami panggil Bukit Tujuh. Tapi bukit tu sekarang ni kita tak guna dah untuk tu. Dia dah buat jalan baru, highway yang baru.
Okey, kemudian cikgu masuk sekolah menengah. Sekolah menengah cikgu yang pertama, tingkatan satu di depan rumah cikgu aja. Okey, depan rumah cikgu, apa ni, tak jauh lah, tak jauh. Memang cikgu akan nampak kuartus guru tu dari rumah cikgu. Jadi memang cikgu suka sangat lah di sekolah dulu. Pagi, petang, siang, malam memang dengar je suara dari apa, dari pejabat, kadang dia buat pengumuman apa kan. Okey, seterusnya cikgu sambung pengajian cikgu lagi ke sekolah menengah teknik. Ini sekolah menengah teknik di Kuala Krai. Sekolah menengah teknik tu letak di Kuala Krai. Okey, tak jauh tak jauh dari tak jauh dari rumah cikgu. Tak jauh dari rumah cikgu. Betul lah, satu jam perjalanan. Okey, seterusnya cikgu sambung pengajian lagi ke sekolah tingkatan 6. Itu pun di daerah yang sama tapi jauh jugalah, satu jam juga. Okey, lepas tu cikgu sambung lagi ke degree kalau murid-murid dalam bahasa Inggeris dia panggil degree, maksudnya ijazah lah. Cikgu merentas Lautan Cina Selatan, Lautan Cina Selatan, di mana Lautan Cina Selatan ini memisahkan antara peta antara Semenanjung dengan Borneo pada masa sekarang kita panggil Sabah dan Sarawak, ada Indon kat bawah tu. Okay, tu dia panggil dipisahkan oleh Laut Cina Selatan lah. Okey, seterusnya cikgu mengajar lepas daripada lebih kurang 8 tahun macam itulah. Cikgu pun sambung lagi pengajian di peringkat sarjana. Cikgu doakan kamu pun dapat sama. Kita sambung ke peringkat yang lebih tinggi. Di mana cikgu ambil counseling juga. Masa tu kita buat kekuatan lah. Satu batch tu dalam 35. Last kita counseling 32, 33 macam tu lah, tak lama satu kelas. Okey, kita sambung Okey, cikgu sebenarnya suka satu lagu ni tak? Satu lagu ni, satu apa lagu ni Nor? Memang lagu ni Cikgu yeah, Nor, yeah. Sebelum yeah. sambung yeah. kepada lagu tu, apa kata kita beri dulu kepada semua yang menanti-nanti ni kod digit yang pertama, kod kredit kelas untuk pagi ni. Okay, digit boleh. Yang pertama silakan. Ialah 9. Okey, kod kredit kelas untuk digit yang pertama pada pagi ini ialah 9. 9. Okey, sambung. Okay, 9. Silakan Cikgu Nor. Okey, sambung Okey, kita sambung Saya ni sebenarnya dari kecil lagi lah suka menyanyi juga tapi taklah pandai kan, suka. Lagu ni merupakan satu lagu motivasi sebenarnya. Kita saya dulu pernah pergi camp motivasi, ada satu asli kata dua kot. Jadi lepas dengar lagu ni, memang lagu ni memang bila teringat ke rasa memang nak nyanyi. Jadi cikgu rasa kawan cikgu ni pun pandai juga ni menyanyi. Cikgu Tina boleh menyanyi tak lagu ni? Tak pandai nyanyi, kita tak pandai nyanyi. Tak apa kalau kalau semua jadi menyanyi juga di belakang cikgu, tapi cikgu pun menyanyi di belakang lagu. Okay, kita akan, cikgu akan menyanyi lah sekejap kan. Kita ambil aura ambil aura. Okay, ambil aura cikgu cuba cikgu cuba. Okey, kita cuba. Kita nyanyi terus ni, ikut lirik. Ada lagu je, ada sendiri kata, ada lagu ke Cikgu Nor? Saya tak reti nak masukkan, tapi saya nyanyi ikut je. Saya nak mula dah. Okey. Nyanyilah. Sila. Dan tidur yang lena. Langkah malas menuju jendela. Terus menyobongi suara. Menyobongi hutan luas telah ku renangi. Segala onak ranjau yang berduri. Kenal dan tak ku peduli.
sedang berbeda. Kini jom Kak Tina bersama-sama. Bersama-sama tempuhi segala jalanan masih jauh. Aku yang tahu saat gemilang yang aku nantikan hampir menjelma di depan mataku. Percaya saat yang tiba menunggu tika dan masa. Sama-sama, sama-sama, uhi segala, segala, akan tiba, tak kecapi bersama, bersama-sama. Puhi segala akan tiba, kan kita kecapi bersama. Sikit lagi sikit. Berjanji dengan diri untukku menggenggami ikhlas, sabar, benar. Okey, dah situ je kita nyanyi. Okey. Dalam konti ni ada anak murid nak nyanyi ke? Tak ada, ha? Ada? Okay, anak murid dekat luar konti. Kena jemput je. Yang dalam konti dah, kau sudah dah. Tahu perkataan bersama-sama aja. Okay, InsyaAllah bersama-sama kita. Dia punya tu saya tak pandai nak masuk lah, dia punya apa bunyi tu kan. Cuma lagu dia. Dia ada step dia kan. Yeah, okey, terima kasih. terima kasih kepada anak-anak yang merasai apa aura lagu ni ya, walaupun mungkin Sote Suari ya. Terbaik cikgu nak ke terbaik awak ni. Okey, cikgu nak memang show. Okey, terima kasih Sote Suari. Okey, kita teruskan Kita teruskan kepada slide kita. Okey, hari ini tajuknya pendorong kejayaan. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pendorong kejayaan? Okey, cikgu ambil dari online kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, maksudnya adalah penggalak hasil yang positif. Kejayaan ni biasanya yang positif lah. Tak ada kejayaan yang negatif. Dia biasanya positif lah. Dia ada satu galakan. Okey, kejayaan. Okey, kejayaan. Okey, semua kata, kau milikku. Okey, semua cakap. Kau milikku. Boleh? Kau milikku. Okay, bagus. Best. Okay, anak murid kat luar pun cakap. Kau milikku. Cakap walaupun cikgu tak dengar, kita cakap supaya kita rasa aura. Aura untuk berjaya. InsyaAllah. Okay, ni cikgu ada satu istimewa. Istimewa sebelum cikgu pergi lebih jauh. Kalau tengok satu jam tu, biasa cikgu cakap seorang-seorang pun tak cukup. Ni cakap ramai-ramai lagi lah. Okay, tapi tak apa. Cikgu akan gunakan masa satu jam ini dengan sebaik yang mungkin. Okay. Sebelum tu, cikgu nak kamu share link YouTube yang kamu dapat ni ke tiga grup. Tiga grup. Seorang share tiga grup. Kalau ada 10 orang, cikgu tak tengok kat YouTube ada berapa. Kita dapatlah ramai sikit kan. Okey, murid yang paling banyak share lebih daripada 10 grup dan ke atas, cikgu akan bagi hadiah. Hadiah dia berupa wang tunai. Ini betul. RM50
tiga orang. Cikgu bagi wang tunai. Di belakang nanti, di akhir nanti ada satu borang kamu kena isi. Dan ataupun kalau kamu tak nak isi borang tu, kamu boleh screenshot sharing kamu tu ke Telegram cikgu. Telegram cikgu. Boleh? Shoot kepada Telegram cikgu. Okay, Telegram cikgu at cikgu Noji BSN. Okay, hari ni cikgu nak berkongsi hadiah rezeki yang cikgu dapat, cikgu bagi kat kamu. Okay, okay, ini syarat ya. Bukan syarat lah. Maksudnya kalau kamu kongsi lebih banyak, kita dapat lebih banyak input dan kita akan dapat lebih banyak manfaat. InsyaAllah. Okay, di akhirnya nanti juga kita akan adakan satu quiz. Quiz tu adalah berupa apa yang cikgu terang dalam ni. Dia tak jauh lari. Jadi kat situ pun ada cendera hati cikgu akan bagi. Okay. Okay. Ni cikgu akan bagi, di akhir ni cikgu akan bagi. Jadi kamu kena tunggulah, dengar betul-betul. Ada soalan jawab, ada tak faham tanya. Okay. Okay, pendorong kejayaan. Okay. Perkongsian cikgu kali ini tajuk dia biasa aja, kamu pernah dengar. Kalau yang sekolah rendah yang tak pernah dengar pendorong, maksudnya pendorong ni galakkan. So, seorang yang bagi galakkan kepada kita, itu dibagi dorong. Dorong. Kejayaan ni macam kita tahulah, kejayaan biasa yang positif lah, yang kita dapat, yang kita miliki, dia berunsurkan sesuatu yang kita banggakan. Okey, siapakah pendorong kejayaan? Okey, kita tengok ada bunga-bunga. Ada bunga-bunga ini. Ini cikgu Tina suka warna ungu. Okey, siapakah pendorong kepada kejayaan? Cikgu tuliskan kat sini ada 5. Nah, ini cikgu buat sendirilah. Kita kena cuba juga berfikir di luar kotak supaya ia menjadi satu kenyataan suatu masa nantilah, kejayaan yang lebih besar. Okey? Okey. Kita tengok kepada yang ini juga. Dalam mengejar kejayaan, kita ada siapakah pendorong dan juga siapakah yang berperanan. Okey? Diri sendiri. Okey, diri sendiri. Okey, cikgu bagi istilah SMART. Okey, cikgu bagi istilah ni, istilah SMART. Mungkin kamu pernah dengar ataupun tidak pernah. Tapi S tu cikgu ambil dalam satu rangkai kata ataupun satu perkataan. Sentiasa yakin diri dan berani mencuba. Okey, maksudnya SMART. S tu sentiasa yakin diri dan berani mencuba. Okey, untuk berjaya, peranan diri sendiri adalah yakin. Okey, kamu mesti yakin. Kalau kita tak yakin, kita tak dapat mencapai puncak. Puncak apa? Puncak kejayaan. Okey, yakin ni sebenarnya jika kita alami hari-hari, push hari-hari, ia akan jadi. Keyakinan itu berpaut pada berani mencuba. Okey, jika kita takut nak buat sesuatu. Okey, contoh. Boleh bagi contoh kat komen. Apa yang kamu, apa yang cikgu maksudkan dengan berani mencuba? Berani mencuba. Okey. Adakah kamu seorang yang berani? Adakah kamu yang seorang yang takut? Boleh komen. Berani mencuba. Okey, macamlah cikgu cerita masa sekolah rendah. Okey, cikgu dulu memang seorang yang sangat pasif. Asal cikgu memang seorang yang malu bertanya, takut, segan. Sebab apa? Sebab cikgu rasa kalau cikgu angkat tangan tanya, nanti kena marah. Kena marah cikgu. Cikgu akan marah. Cikgu dulu akan marah kepada cikgu. Jadi cikgu malu. Ya Allah, malunya nak tanya. Itu sifat cikgu. Masa cikgu sekolah rendah. Satu kali, masa darjah 4. Darjah 4, cikgu darjah 1. Cikgu memang tak sekolah tadika. Cikgu masuk sekolah darjah 1 umur 7 tahun. Kat sekolah cikgu tu jauh dari kampung. Jadi tadika masa tu baru-baru buka. Jadi masa tu cikgu orang susah lah. Jadi cikgu tak hantar pun. Tak hantar sekolah di tadika. Jadi bila cikgu masuk darjah 1, semua benda tak tahu. ABC pun tak tahu. 1, 2, 3. Tak tahu. Jadi masa tu ada 3 kelas. Kelas biru, merah, hijau. Okay. Cikgu masuk masa tu kelas merah. Kelas biru yang pertama. Kelas merah cikgu masuk. Okay, jadi 3 bulan pertama cikgu akan ajar. Cikgu ajar mengenal ABC, 1, 2, 3. Belajarlah cikgu. Belajar sungguh-sungguh ni. Pagi pergi sekolah, petang balik kan. Belajar 3 bulan tu cikgu dapat catch up dan akhirnya boleh pindah ke kelas biru. Cikgu ingat lagi, kelas biru. Boleh masuk ke luar, kita dah pandai lah membaca masa tu macam membaca. Saya menganggap ilmu sebagai amanah. Contohlah, buat ayat kan, dapat buat ayat, dapat pergi. Okay, lepas tu cikgu ada seorang kawan nama dia Siti Sarah. Siti Sarah ni satu kelas dengan cikgu, tapi masa tu lah dia tak dapat lagi.
Jadi berpisahlah kami. Sedih lah rasa berpisah kelas, cikgu masuk kelas tu. Okey, daripada situ cikgu mengenal. Mengenal darjah satu, cikgu mengenal. Mengenal kawan, mengenal guru kan. Terus cikgu akan masuk ke darjah dua, darjah tiga. Nah, masa tu belajarlah, belajar rajin, belajar bersungguh-sungguh. Sampai darjah empat. Darjah empat tu first cikgu dapat nombor dua. Cikgu ingat lagi. Tu yang kira macam satu memori indah lah. Dapat nombor dua, dua kali. Lepas tu darjah lima, darjah enam. Darjah enam pun magic juga. Dapat enam, nombor enam dua kali. Alhamdulillah lah, last-last kali. Walaupun cikgu tak sekolah, cikgu berjaya juga menamatkan pengajian dengan baik. Okay, cikgu nak cakap satu sifat berani tadi. Masa darjah empat tu, cikgu macam terfikir. Orang lain boleh je angkat tangan kan? Boleh je angkat tangan. Tapi cikgu, ya Allah, kalau angkat tangan, malu. Malu akan dikata macam-macam. Tapi akhirnya cikgu dekat dalam diri cikgu. Kalau aku angkat tangan tanya, tak ada masalahnya kan? Jadi cikgu dari situ, cikgu beranikan diri. Okey, istilah kat sini beranikan diri. Okey, jadi cikgu beranikan diri, angkat tangan dan tanya. Tak ada masalah pun. Cikgu tak marah. Cikgu lagi suka. Jadi untuk murid-murid, untuk pelajar di luar sana yang ada sifat malu kan? Ada sifat macam, ya Allah takutnya, takut salah kan? Macam ni, kita jangan takut. Sebab bila kita mencuba, cuba diri kita berani, sesuatu itu akan jadi luar biasa. Bila kita dah sekali cuba buat, ya, kali kedua kita tak rasa dah. Kita tak rasa dah segan. Kita rasa lagi-lagi nak buat. Macam tu. Okey, itu sifat berani. Okey, yang kedua. Yang kedua adalah motivasi tinggi. Okey, Cikgu Nawar. Ya, saya. Sebelum masuk yang kedua tu, saya mencelah sikit. Saya beri dulu kod kredit kelas untuk digit kedua. Okey, boleh silakan. Kod kredit kelas untuk digit yang kedua pada hari ini ialah 9. 9. Okey. Okay, kod kelas kredit untuk digit kedua hari ini adalah 9. Okey. Dan seterusnya Cikgu Nur, ada respon daripada Afif. Kalau masa Cikgu Nur cerita tadi, Cikgu Nur takut. Afif kata, saya pun. Maksudnya, pada umur sama macam kita dulu-dulu, sebenarnya masa tu semua pun ada rasa takut. Lepas tu, Afif pula kata, dulu dia masa tahun satu dapat nombor dua. Lepas tu, teruslah jadi nombor 5 dan 12. Okey, tapi Afif ni dia jenis apa? Bila dia rasa malas nak bertanya, bagi dia mungkin takut. Tapi cikgu kata, sebab cikgu saya kata malas bertanya. Betul lah tu. Itu respon betul dia kata malas bertanya. Tapi Kasyif pula, Kasyif pula dia kata apa respon? Tiap-tiap tahun dapat nombor 7. Wow, macam boleh bagi hadiah misteri je ni. Tanya Afif. Okay. Teruskan cikgu nak. Telegram cikgu. Okay, cikgu teruskan Okay, kalau cikgu sembang banyak nanti habis pula masa kan. Okay, kita teruskan kepada poin yang kedua iaitu M. Okay, kamu ingat tau, smart. Okay. Yang kedua adalah M, iaitu motivasi tinggi. Tidak mudah putus asa. Okay. Kadang-kadang kita, bila kita belajar, kita tak dapat. Jadi kita rasa, ya Allah, tak payah belajar. Macam malaslah nak belajar. Jangan. Kita teruskan. Kita jangan sekali ada rasa tak nak belajar. Kita teruskan insyaAllah. Kita akan ada lagi poin di belakang nanti. Okay, yang ketiga, aktif, kreatif dan berdaya saing. Okay, yang aktif ni biasalah. Bila dalam kelas, jika cikgu ada tanya, kita aktif menjawab tadi. Aktif menjawab, angkat tangan, cikgu, saya nak jawab cikgu. Cikgu ada soalan cikgu? Cikgu boleh tak saya nak jawab, saya nak try buat? Bagus. Lepas tu kreatif. Kreatif maksudnya bila cikgu bagi soalan, soalannya berbentuk poin biasa, isi tempat kosong contoh. Tanyalah cikgu, cikgu boleh tak saya buat guna peta buih? Ataupun peta minah, tanya cikgu. Ataupun buat dulu, tunjuk kat cikgu. Cikgu, saya dah buat gini. Wah, cikgu mesti akan menunjukkan respon yang positif. Disebabkan kamu kreatif. Okay. Dan juga berdaya saing. Okay. Kita sebagai murid, sebagai pelajar, perlu ada satu nilai dalam diri iaitu daya saing. Daya saing maksudnya sanggup menghadapi cabaran.
Okey, jika kawan kamu kamu rasa lebih pandai, cikgu Ali pandailah dari Afif. Afif kena berdaya saing dengan dia. Okey. Ali dapat nombor satu dalam kelas. Afif kena cuba kejar dia dapat nombor satu. Bukan kejar lari-lari kat padang tak. Kejar dalam pelajaran. Maksudnya kita tengok macam mana cara Ali belajar. Mungkin Ali belajar lebih masa dari kita. Atau Ali lebih bagi tumpuan dalam kelas. Atau Ali kat rumahnya banyak buku. Dia belajar lebih. Okey. Yang seterusnya yang keempat, restu. Restu. Restu ni maksudnya peranan diri kita sendiri. Kita kena restu. Restu dari siapa? Dari ibu ayah, dari guru, dari komuniti kita, masyarakat. Kita perlu restu. Sebabnya jika ibu ayah restu kita, kita senang belajar. Hati kita lapang, kita tak susah hati. InsyaAllah. Okey, dan yang kelima, tawakal selepas berusaha. Okay, kita dah usaha dah. Banyak ni. Buku, untuk sejarah saja dah 5 buku rujukan kita baca. Untuk bahasa Melayu, dah lah baca buku. Masuk tuition IU lagi kan. Lepas tu pergi kedai beli buku, pergi Shopee, beli buku. Satu mata pelajaran ada dah sampai 4-5. Jadi itu kita dah berusaha. Tiba-tiba kita dapat ujian. Ujian kita nak A. Apa tidak dapat 90 ke 100 ke. Tapi tiba-tiba tak dapat. Dapat 79. Satu lagi. Kita pun, kita jangan cepat putus asa. Maksudnya bila nak, ya Allah, kita menangis sampai melolong-lolong. Pergi naik bangunan lah. Berteriak lah. Tak boleh. Kita kena positif. Kita kena positif dan jumpalah mereka yang lebih pakar. Contoh, jumpa mak ayah, cakap mak, kenapa saya dapat macam ni kan? Pergi sekolah, jumpa kaunselor, jumpa guru-guru, insyaAllah. Kita akan dapat semula motivasi kita tu. Okey, cikgu teruskan kepada yang kedua, baru yang kedua. Okey, ibu bapa. Okey, ibu bapa, peranan ibu bapa untuk mendorong kejayaan ialah ambil tahu. Ambil tahu aktiviti anak di rumah maupun di sekolah. Ibu bapa yang baik, yang bagus, yang caring kan. Dia akan ambil tahu bila dah balik dari sekolah tu nak cerita kan, sempur-sempur tanya kan, abang tadi buat apa kat sekolah? Cikgu banyak ke bagi tugasan? Ada ke lagi tugasan yang kena buat kat rumah? Tanya kan. Kalau nak moyok tu mungkin banyaklah tugasan yang diberi. Tapi kalau happy je tu mungkin tak banyak tugasan dan dia faham semua yang cikgu ajar. Jadi bila kita tanya untuk ibu bapa jugalah. Bila tanya, bila anak jawab dengan baik, maksudnya anak boleh ikut. Jadi kalau kita nampak anak tu macam tak faham kan, kita cuba take care-nya. Cari apa sebenarnya yang berlaku. Okey, seterusnya ibu bapa perlu sentiasa memberi galakan dan motivasi kepada anak-anak. Galakan dan motivasi. Sama ada anak-anak ni berjaya ataupun gagal. Kalau yang berjaya, kita bagi pujian, hadiah. Kalau yang gagal, kita juga boleh bagi kata-kata perangsang. Ataupun bagi sesuatu yang boleh menaikkan semangat dia. Bawa pergi melancong. Kalau boleh melancong lah, sekarang tak boleh lagi. Pergi tepi pantai kan. Buang stres yang ada kan. Panjat gunung, hiking, jogging. Jogging pun kadang boleh menghilangkan stres. Okey, sentiasa berfikiran positif dan update diri. Lagi ibu bapa juga kena berfikiran positif. Jangan kerana kita tengok anak kita asyik corok je, kita tak nak. Kita tak nak ajar. Kita tak nak bagi galakkan. Tak boleh. Update diri kita dengan ilmu ke ibu bapa anak. Macam sekarang banyak tuition online IU pun ada. Program WOW selalu buat. Parenting. Ilmu parenting. Dekat online lain pun ada. Banyak sangat. Jadi kita update diri supaya kita sentiasa ke depan. Anak kita akan sentiasa ada dengan kita. Okey, dan yang paling bererti sebenarnya berdoa. Berdoa untuk kebaikan dan kejayaan anak-anak. Kebaikan dan kejayaan anak-anak. Kena doa. Ibu, ayah, kita doa banyak-banyak. InsyaAllah, doa adalah perisai. Doa itu adalah perisai. Senjata. Okey. Kita teruskan kepada guru. Okey, ciri yang ketiga. Guru. Okey, sentiasa positif, komitmen yang sangat tinggi dan berpandangan jauh. Sebagai cikgu, cikgu bagi contoh, cikgulah. Kita kena pandang murid kita dengan pandangan yang sangat positif. Walaupun kadang murid itu datang kepada kita dalam keadaan yang tak sepatutnya, kita tengok. Kita kena sentiasa doa untuk dia. Komitmen sangat tinggi, mengajar dengan bersungguh-sungguh. Dan memang guru memang macam tu. Seingat cikgu, cikgu buat pemantauan, cikgu buat pemerhatian, cikgu tengok kajian. Cikgu-cikgu semuanya memang power. Dia punya komitmen untuk mengajar memang sangat tinggi.
dan perpanjangan jauh. Bahasanya seseorang murid itu boleh pergi jauh. Boleh pergi jauh walaupun dia baru mengenal ABC pada darjah satu. Okey, sahabat. Okey. Cikgu sebenarnya amat menyantuni sahabat-sahabat yang pernah hadir dalam hidup cikgu. Okey, untuk murid-murid di depan cikgu ini, kita kena bersahabat. Bersahabat tu dari hatilah. Bersahabat sungguh-sungguh. Okey, sebab apa? Bila kita meyakini adanya sahabat dalam hidup kita, kita sentiasa ada peluang untuk sentiasa berkongsi. Okey, sahabat dengan sahabat ini, kita boleh berganding bahu, berkongsi idea, sentiasa pantu sahabat saat suka dan duka. Kadang sahabat kita datang sekolah, masa kita sekolah lah, sekarang ni online. Tapi bila kita dah dapat nanti, dah pergi sekolah balik nanti, kita tahu, kita boleh sentiasa lagi ada dengan sahabat. Okey, dia akan bantu kita. Bila kita ada sahabat yang kita bawa dari hati, dia akan bantu kita. Cikgu nak satu kisah lah, walaupun dah 11.36 jam cikgu, cikgu cerita satu kisah ni. Satu kisah cikgu semasa di Universiti Malaysia Sabah. Cikgu kan biasa-biasa, cikgu memang doa, cikgu nak pergi belajar jauh-jauh, lalas cikgu dapat Universiti Malaysia Sabah. Okey, di Universiti Malaysia Sabah, malam pertama cikgu sampai orientasi 2 hari bulan 6 tahun 2003. Cikgu jumpa orang Sabah lah, Sabahan. Cikgu cakap dengan cikgu, awak orang Sabahan bah? Cikgu terkejut. Cikgu Kelantan kan, tiba dia katanya orang Sabahan. Cikgu memang dari segi tutur kata, kita bawa, bila kita pergi ke tempat orang, anak-anak didik cikgu semua, kita bawa bahasa yang betul. Kita ayalah, kini bahasa yang lorak-lorak sikit, kita cuba. InsyaAllah, bila kita berada dengan orang ramai, kita akan dapat, cepat dapat kawan, dan kawan kita tu akan senang dengan kita. Cikgu cerita yang pasal cikgu nak cerita, terputus pula cerita cikgu kan. Cikgu ada seorang kawan ni, tapi bukan malam tu lah kami jumpa, beberapa hari kemudian lah. Di Kolej Kurnia Perdana, nama dia Lisa, Alisa alias orang Tawau. Okay, dia memang sangat baik. Satu kali minggu ke berapa tu, dalam minggu pertama, cikgu diberi tugasan membuat sejarah tamadun Islam. Cikgu memang tak pandai komputer masa tu. Memang orang kampung pergi universiti pun tak pandai menaip. Ini cerita benar. Ini masa umur 20 tahun. Cikgu tak pandai menaip. Cikgu pergi ke College B. Cikgu menaip 3 jam. Cikgu dapat siapkan 6 muka surat. Cikgu taip sendiri dengan bantuan. Kalau salah pecik apa, tanya jiran sebelah, kawan sebelah. Lelah, 3 jam cikgu dapat siap 6 muka surat. Okey, baliklah cikgu kan ke College cikgu. Okey, College cikgu jauh, kena naik bas. Cikgu duduk di luar. Jadi balik naik bas 10 minit College Kurnia Perdana. Baliklah malam tu kan. Okey, buka. Buka semula. Masa tu dia tak ada pen drive lagi. Masa tu ada CD kan. CD. Masuk kan. Ya Allah, tak boleh baca. Ya, masa tu cikgu rasa, ya Allah, hanya Tuhan je tahu perasaan cikgu. Tak boleh baca. Sedangkan assignment tu kena hantar besok aja sekarang. Cikgu tak tahu nak buat apa. Cikgu, Allahu Akbar. Waktu masa tu, cikgu tahu lah kawan cikgu nama dia Lisa. Dia datang bilik cikgu. Kami satu tempat tapi bilik berbeza, tingkat berbeza. Dia tingkat 7, cikgu tingkat 1. Okay, dia datang, dia tengok, ya Allah. Cikgu adalah buat draft. Kita nak buat assignment mesti ada draft kan? Adalah draft. Tapi idea yang keluar dari otak kita tak ada orang tahu kan? Cikgu kata macam mana? Kena taip semula lah dia cakap. Okay, tak apa, aku tolong taip. Cikgu dah pening, baring dah terkatil. Allahu Akbar. Jadi dia tolong taip. Dia tolong taip. Sampai siap assignment cikgu. Ya Allah, syukur. Ada kawan yang sangat baik. Okay, sebab tu cikgu cakap kepada Abu, carilah kawan yang baik. Dengan kawan itu, kita boleh berkongsi segala-galanya insyaAllah. Okay, terus nombor 5. Okay, persekitaran atau cycle yang positif. Okay, cycle yang positif juga penting. Contoh keluarga kita ni, selain daripada ibu ayah kita, kita ada adik-beradik kita, kita ada saudara mara kita, kita perlu hidup dalam keadaan yang positif. Supaya apa? Supaya mereka memandang segala positif usaha kita. Nak berjaya mesti ada orang yang positif. Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan. Okey. Momentum formula jaya. Momentum formula. Ya, saya. Cikgu Nur, sebelum Cikgu Nur mulakan. Okey, beri Cikgu Nur rehat satu minit. Kita kongsikan kepada yang sedang menunggu depan kita ni. Yang menunggu kod kredit kelas untuk digit ketiga. Okey, ialah 5.
Kod kredit kelas untuk digit ketiga ialah 5. Okey, dan satu lagi saya bacakan apa yang dikongsi oleh para peserta kita ni adalah, okey, contoh Saraswati. Siapa? So, Teswari Siva dia kata. Okey, ni dia respon dari apa yang Cikgu Nur kongsi. Dia kata, gagal sekali, bukannya gagal selama-lamanya. Kena berusaha, jangan putus asa. Okey, kan? Betul. Tu, so Teswari. Okey, dan disokong pula oleh Use Pirus. Ya, minta maaf kalau salah sebut. Okey, dan juga Amalin. Amalin pun sokong apa yang Cikgu Nur sebut, yang kawan-kawan sebut. Jadi maknanya memang betul lah apa yang Cikgu Nur kata. Kita masa dulu-dulu apa yang Cikgu Nur lalui, tak pandai taip, sebenarnya kita semua bermula dari tak pandai. Betul. Nak pandai, kena usaha berterusan, jangan rasa macam apa, macam kita jangan rasa, takutlah orang kata kita tak pandai. Orang kata kita seolah bodoh orang sekarang katakan. Takutlah, no ya anak-anak. Okay, so seterusnya apa lagi pendorong kejayaan yang akan dikongsi oleh Cikgu Nur? Silakan teruskan Cikgu Nur. Betul Cikgu Tina, memang banyak sebenarnya cikgu rasa kalau memang tak cukup masa ni, tapi tak apa, saya akan percepatkan. Saya nak sambung sikit tentang yang telah diberi oleh Soteswari Siwa tadi ya. Okey, cikgu dulu masa kat universiti, cikgu ada satu visi. Bukankah kegagalan itu bintang hidup? Ini cikgu jadikan satu visi cikgu dan cikgu beri ke adik-adik cikgu, dan mereka semuanya masuk universiti semua sekali, dapat menjejaki universiti sehingga yang bongsu ya. Okay, alhamdulillah. Memang cikgu buat satu moto tu. Moto tu bukankah kegagalan bintang hidup? Bukankah kegagalan itu bintang hidup? Siapa nak ambil, ambil lah. Itu isi cikgu masa dulu-dululah. Cikgu ada nak buat cerita sebenarnya. Tapi belum lagi berkesempatan tentang tajuk yang diberi itu. Bukankah kegagalan itu bintang hidup? Banyak cerita di sebalik rahsianya. InsyaAllah kita boleh kongsi akan datang. Okay, cikgu Tina, saya teruskan Okay. Momentum formula jaya. Jaya mengambil asas utama menggali telaga emas dalam diri sehingga membolehkan seseorang itu cemerlang dalam pelajaran, kerjaya dan juga kehidupan. Okey, pernahkah anak-anak semua, murid-murid semua dengar perkataan menggali telaga emas? Apa itu telaga emas? Apa itu menggali kan? Okey, menggali telaga emas ini cikgu maksudkan adalah diri kamu. Gali apa yang ada dalam diri kamu. Okay, ini pun tajuk best. Cikgu nak buat tajuk juga ni. Tapi cikgu masukkan sikit dalam sini supaya kamu awal-awal dah faham apa itu menggali telaga emas. Kamu cikgu ibaratkan emas. Kamu ada emas dalam badan kamu dan kita perlu gali. Apabila kita dah jumpa, kita akan gunakan formula jaya ini untuk menerokai momentum yang ada supaya kamu lebih jauh akan berjaya. InsyaAllah. Okay, kita tengok satu ni. Kak Tina dah 11.43. Tak apa, saya sentiasa tengok jam. Okay, ni kita tengok apa ni? Glacier. Kita tengok ini satu batu. Kita andaikan dia batu yang keras. Di bawahnya ada air. Ada air. Di mana lama-kelamaan air ini telah membecahkan batuan yang memang kukuh. Yang memang kukuh ni. Maksudnya di sini, jika sekiranya kita menghadapi kegagalan, kita tak boleh, kita usaha lebih. Dari hari ke sehari, kita akan dapat. Cikgu ada kisah sebenarnya ni. Boleh tak satu minit? Bukan satu saat. Satu minit cikgu cerita tentang seorang murid yang malas pergi sekolah, dia masuk dalam gua. Cerita ni cikgu baca dalam buku teks masa cikgu sekolah rendah, darjah 2 ke darjah 3. Dia cerita tentang kegigihan seorang murid tu sehingga dia berjaya. Tapi asalnya dia memang tak nak pergi sekolah. Dia tak nak pergi sekolah. Dia turun dari rumah, dia masuk gua. Setiap hari masuk gua. Dia duduk dalam gua. Dalam gua tu ada stalagmite dan stalactite kan? Dia ada batu kan? Air menitik ke batu.
Air menitik ke batu lama, sehari, dua hari, tiga hari, sampai berbulan-bulan, batu tersebut menjadi lekuk. Batu tersebut menjadi lekuk. Dia pun berfikir, batu boleh lagi lekuk disebabkan oleh titisan air, hanya titisan air. Jadi dia berfikir, lah, dia rasa insaf datang dari diri dia. Dia pun keluar dari gua, dia pergi sekolah. Dan dia berjaya dalam hidup dia. Ha, itu cerita masa darjah tiga. Cikgu ingat lagi buku teks bahasa Melayu. Okey, kita teruskan formula jaya. Kita masuk pada formula jaya. Formula jaya dia ada empat. Okey, ini best juga ni kalau kita lama-lama. Tapi disebabkan oleh masa mencemburui cikgu. Jadi cikgu akan bagi seimbas selalu. Ini sebenarnya kalau bagi satu tajuk boleh habis satu jam. Tapi tajuk ni cikgu bagi dia masa 5 minit sahaja. Okey, formula jaya. Okey, anak-anak didik yang cikgu sayang, dengar sini. Untuk berjaya kita kena ada formula jaya. Formula jaya sangat penting. Dia akan menaikkan momentum diri kita ke arah kejayaan yang kita nak. Okey. Okey, cikgu ada Taufik Hidayah ke sini. Cikgu Taufik Hidayah ada PM cikgu. Sabar ya sayang. Nanti cikgu akan reply. Okey, formula jaya. Okey, yang pertama, jalan terus ke depan. Jalan terus ke depan. C. Cikgu ada satu formula tadi, smart. Ingat smart . Yang kedua, formula jaya. Formula jaya, dia ada empat juga. Jaya. Yang pertama adalah jalan terus ke depan. Okey. Sesiapa yang dah ada mimpi, ada impian, ada harapan, dia kena jalan terus ke depan. Jangan berhenti dah. Okey, kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak jadi seorang doktor. Okey. Kita mesti jalan terus. Maksudnya, doktor apa yang perlu ada? Apa yang perlu aku belajar untuk dapat doktor? Aku mesti minat sains, aku mesti minat bahasa Inggeris, aku mesti minat matematik dan lain-lain lah yang penting tu. Aku mesti okay, jalan terus. Okey, yang kedua, abaikan toxic activity. Activity toxic, activity negatif yang menyakitkan, abaikan. Nah, kalau selama ini kita bermain game 10 jam sehari, abaikan. Hilangkan dia. Kurangkan dia. Bukan tak boleh main game, boleh. Cikgu dua hantu game juga masa kat universiti. Masa tu game offline. Tapi cikgu buat lepas cikgu siap assignment ataupun bila cikgu tak nak pergi mana-mana. Cikgu tak nak pergi outstation ke, outing ke. Cikgu main game. Game sebenarnya best. Dia membina otak kita jadi kreatif, jadi bijak, jadi excellent. Tak apa. Teruskan. Cuma kita jangan buat benda yang salah. Okay, bila dah ada kerja kena buat, tugasan kena buat, kita kena buat lah. Jangan sampai tak siap pula. Macam tu lah lebih kurang. Okay. Jaya, why? Yakin kebolehan diri. Okay, kita kena yakin kebolehan diri kita supaya apa? Supaya kita boleh capai apa kita nak. Yakin diri. Kita jangan disebabkan oleh orang kata, bukan pandai sangat pun. Tak payahlah belajar rejen. Cakap orang, cakap bukan kita. Kita kena yakin. Kita kena yakin dengan diri kita dan kita mesti berjaya. Okay. Boleh dihuraikan lagi. Kita stop sampai situ. Okay, amalkan 3 tip. Okey, amalkan 3 T maksudnya di sini yang pertama T taat. Taat ni ada 3 cabang. Taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan, kepada ibu ayah dan kepada guru-guru orang yang di sekitar kita. Itu taat. Kita mesti taat. Itu formula jaya. 3 T. Okey, yang kedua tekun. Tekun. Okey, elakkan takut. Elakkan takut. Elakkan tangguh. Tangguh ni maksudnya kita asyik menunggu. Allah, PDPR kan. PDPR ada 5 subjek pagi, 2 subjek petang, 7. 7 seolah-olah kita boleh buat 2 hari. Tapi diberi sehari. Kita tak nafikan di sini memang macam tu. Discipline is very important. Sangat penting masa PDPR. Jadi kita elakkan tangguh. Jangan menangguh. Kejaplah nak tengok WhatsApp kawan dia. WhatsApp apa aku? Jangan no. Okay, yang kedua takut. Kita jangan takut. Kita nak buat, kita buatlah. Yang penting dia tak menyalahi undang-undang. Kata kawan saya, dia tak menyalahi undang-undang. Tak apa. Dan yang ketiga, telan. Telan apa? Telan biskut. Salah. Telan maksudnya ini, kita telan segala benda yang menyakitkan. Kita buat, bila kita tekun, kita buat kerja, menyakitkan apa? Kita sedikit lapar lah. Kita buatlah dulu. Lepas tu baru makan. Disiplin. Kita telan segala tohmahan orang terhadap kita. Orang kata tak pandai, orang kata tak baik, orang kata benda-benda. Dan yang ketika tinta. Okay. Tinta ni maksudnya bila kita bila kita buat kerja, membaca, kita kena menulis. Buat nota. Itu dipanggil sebagai tinta. Okay. 11:05.
Okay, momentum menggali tenaga emas dalam diri. Okay. Dalam diri, kita ada banyak kebaikan, banyak keunikan, banyak potensi. Jadi kita perlukan momentum. Apa dia momentum dalam diri? Cikgu rasa ada dalam soalan kuis ni. Momentum dalam diri, jawapan dia jaya. Kamu tolong itu tidak pernah. Kejadian itu tidak pernah jauh sebenarnya. Cikgu tersilap type. Kejadian itu tidak pernah jauh. Apa yang dimaksudkan dengan kejadian itu tidak pernah jauh? Kejadian tu ada. Kat tepi kita ada kejadian. Depan kita ada kejadian. Atas kita ada kejadian. Cuma yang kita nak apa? Kita nak ini dia. Kita nak ini dia. Kita tengok. Okey. Kita nak ini dia. Kita nak ini dia. Siapakah yang mendorong kita untuk mendapatkan emas yang ada dalam diri kita tu? Bagaimana peranan kita? Bagaimana peranan orang sekitar kita yang akan membawa kejayaan kepada kita? Anak-anak nak kejayaan kan? Cikgu tahu depan cikgu ni semua orang bagus-bagus. Hanya orang yang bagus, yang ada disiplin, yang ada komitmen, dia akan tengok perkongsian yang berilmu. Perkongsian yang memberi manfaat. Kamu semua manfaat cikgu. Kamu boleh ambil ilmu cikgu, kamu boleh guna. Okey, momentum formula jaya yang menggerakkan aliran tenaga emas yang ada dalam diri kamu. Jika kamu ingat yang cikgu jaya, jaya. Tengok semua apa dia jaya. Jadi itulah yang akan mendorong kamu, menjadikan kamu cemerlang. Orang yang cemerlang, orang yang terbaik. Ingat apa yang telah pun cikgu kongsikan. Insya Allah. Kita gerak pula. Okey. Di akhir nanti, cikgu akan kongsikan soalan kuis. Ini nak penamat dah ni cikgu Tina. Nampak macam banyak tapi cikgu. Okey. Ni dia punya soalan. Nanti soalan ni cikgu Tina send dekat komen. Soalan ni dalam Google Form. Nanti murid-murid akan hantar kepada cikgu. Cikgu akan buat pemilihan. Okey. Cikgu Loh dah boleh share. Okey, cikgu rasa ada lagi bahasa ni. Cikgu, sebenarnya cikgu kan suka bila cikgu bercakap ada komitmen daripada murid-murid. Cikgu nak buka peluang untuk seorang ataupun dua orang naik konti, boleh? Ada yang nak naik konti? Taufik Hidayat. Yang ni soalan quiz, soalan quiz macam mana share ni kena type ke? Tak, copy saja dan tak apa. Okey, saya tolong Okey. Okey, Cikgu Loh kongsikan link untuk StreamYard untuk jika ada yang naik konti. Link StreamYard. Link StreamYard ya. Okey, saya kena ambil dulu sekejap ya. Okey, murid-murid di luar sana. Boleh fokus lagi sebab kita belum habis. Cuma cikgu nak dapatkan perkongsian daripada kamu sekiranya kamu berminat untuk naik ke konti. Kita ada masa dalam 5 minit. Kak Cik Hong. Kak Cik Hong nak naik? Ya, sudah. Sudahlah. Okey, siapa-siapa yang nak naik ke konti, silakan. Siapa yang ada dekat sini, silakan. Mungkin Kak Cik Hom, Taufik Hidayat, Muhammad Kashfil, Firas, Adam. Okey, siapa yang nak naik boleh klik link yang bawah tu. Link StreamYard. Okey, ada masa lagi ni? Dalam 5 minit. Silakan. Okey, sebelum tu Cikgu Tina, dulu kan ucapan terima kasih kepada sesiapa yang share link cikgu tadi dan nanti kontak cikgu seperti borang yang tertera. Terima kasih NG apa ni? Yang selalu dulu ni selalu usik cikgu ni. Ang Chayo. Terima kasih awak tetap setia sampai kini. Okey, Cikgu Nur. Ada nak naik ke pentas ni? Ya. Cikgu Loh boleh naikkan?
Taufik Hidayat. Okey. Ya. Yeah. Taufik Hidayat. Okey. Okey. Saya bagi dia ke atas ya. Boleh? Ya, yeah, ada Datuk. Okey, silakan. Okay. Cik Nur. Okey, Taufik, Assalamualaikum. Sihat? Taufik, tak cikgu tak dengar suara? Ada Taufik mic? Freeze. Taufik freeze. Lek, lek, lek. Ah, cakap Taufik. Taufik dah ada dekat dalam oh, ini. Taufik dah ada dalam konti sebenarnya. Cuma cikgu tak dengar suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taufik guna satu aja. Taufik guna dua ni. Dua device cikgu, ni. Cikgu. Tadi fusil ni. Ha. Guna satu saja. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Okay, thank you. Okey, Taufik, awak tingkatan berapa? Tingkatan 4. Alhamdulillah, tingkatan 4. Dari mana, sekolah mana? Dari SMK Gua Perahu, Pulau Pinang. Pulau Pinang. Oh, orang Pening. Okey. Tahniah berjaya naik ke konti. Untuk yang keberapa kali ni? Ha? Pertama kali. Pertama kali. Okey, terima kasih. Okey, cikgu nak Taufik kongsikan apa yang Taufik dapat dari perkongsian cikgu tadi. Apa pemahaman Taufik tentang apa yang cikgu cerita tadi? Yang Taufik dapat. Saya rasa nak ubah diri saya kepada lebih disiplin lagi ya. Okey. Tolong ibu bapa. Okey, bagus Taufik. Cikgu dengar kamu cakap macam tu sayu hati cikgu. Terima kasih Taufik, cikgu doakan. Cikgu doakan kamu jadi murid yang baik, okay. Anak yang baik dan berjasa pada masyarakat insyaAllah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Taufik. Okey, ada lagi cikgu nak? Ada lagi. Ada lagi tak? Rasanya, kalau tak ada, tak apa. Kalau dah tak ada. Tak ada dah. Okey, tak ada lah. Saya teruskan. Okey, boleh. Atau cikgu. Okey. Jadi, terima kasih banyak diucapkan kepada Cikgu Nur Fatimah atas perkongsian yang sangat bersahaja, menarik dan memulihkan anak ada di antara yang bersama kita berani naik ke konti. Okey. Tahniah diucapkan kepada semua yang setia pada kelas pagi ini dari awal hingga ke saat ini, dan link sijil boleh didapatkan pada bahagian komen. Jadi sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat dalam tempoh 30 minit selepas live ini, dan pastikan hanya menggunakan email e-didik sahaja. Okey, jadi email e-didik tu kadang awak memang ada email e-didik, tapi masa pilihan tu awak ada 3-4 e-didik email. Jadi pastikan klik email e-didik. Okey. Baik. Kata laluan ataupun kod akses bagi kelas kita adalah kelas IU e-didik. Okey. Hashtag kelas IU e-didik. Ya, saya akan bagi yang keempat. Okey, okey. Saya nak tanya tu dia. Okey, teruskan. Okey. Sebab belum bagi kan. Ya. Yeah. Sebab kalau bagi dia terus masuk link. Dan bila masuk link, kalau bukan guna laptop, dia akan hilang daripada kita. Kan? Kecuali kalau handphone yang boleh speed okey. Yang dua. Okey, betul. Terima kasih. Kata laluan atau kod akses untuk kelas kita adalah #kelasayuedidik. #kelasayuedidik, huruf besar semua, rapat-rapat semua. Okey. Dan pastikan kod kelas hari ini hanya valid. Okey, hanya boleh digunakan sehingga jam 12:30 malam ini sahaja, dan kod kelas yang lepas tidak akan lekat dalam sistem sebab sistem adalah automatik, dan kod kelas pasti lekat, iaitu kod yang telah diisi selepas kelas berakhir. Yang ini isi lepas saja majlis ilmu ini akhir, terus isi. Nak isi apa? Yang pertama, link sijil. Yang kedua, link kad kredit, kumpul kredit. Yang ketiga, link kuis Cikgu Nur. Isi jangan tak isi. Kalau kod-kod dapat hadiah bertuah kat situ.
Lepas tu, dan kalau kod tu ada orang dia cuba, dia ada adik beradik. Okey, dia guna satu email. Okey, masa ni dia isi email untuk diri dia. Lepas tu dia keluar, dia masuk lagi. Guna email yang sama untuk isi adik dia punya. Okey, yang itu takkan lekat eh. Yang itu yang dinamakan sebagai macam tuyul. Jadi kalau boleh elakkanlah daripada buat macam tu sebab nanti takut kod tu dia tidak diperolehi. Okey, baik eh. Dan lepas daripada semua cikgu-cikgu ni beri ucapan, barulah saya bagi kod kredit yang keempat. Jadi sebelum tu kita dengar dulu. Sebagai tanda penghargaan, mari kita like, subscribe dan share channel presenter kita ini, iaitu Cikgu Nur Fatimah dan semua guru bimbingan kaunseling yang ada pada pagi ini. Okey. Jadi sebelum akhiri, silakan rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya dan konti ini berikan sepatah dua kata dan sebutkan nama link ataupun channel YouTube sendiri. Okey, silakan dimulakan dengan Cikgu Lo, control host kita. Ya, terima kasih banyak diucapkan kepada Cikgu No kerana dapat berkongsikan tajuk yang sangat baik iaitu pendorong kejayaan. Saya rasa semua anak murid di sana lepas dengar ni sudah tahu bagaimana nak berjaya. Ya, orang yang penting adalah diri sendiri, ibu bapa, guru dan sahabat. Jadi anak murid di sana kalau ada ikut apa yang dikongsikan oleh Cikgu No pasti akan berjaya. Ya, terima kasih. Kembali kepada Cikgu Tina. Amin. Terima kasih Cikgu Lo. Seterusnya dipersilakan Cikgu Kang, sepatah dua kata dan sebutkan nama channel YouTube sendiri. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Tina, Cikgu No dan Cikgu Lo. Okey, untuk para penonton atau para pendengar, anak-anak murid di luar sana, cikgu sayang anda semua. Cikgu rasa setiap orang ni adalah unik. Okey, setiap orang ada kelebihan di, setiap orang ada kelemahan di. Okey, untuk yang apa yang kita tahu kelebihan kita, kita pertingkatkan lagi dan usaha lebih. Okey, kalau ada kekurangan diri, kita perbaiki. Cikgu rasa anda semua akan berjaya dan anda semua akan mencapai kejayaan kehidupan yang bahagia. Okey, cikgu doakan semua, anda semua sihat, anda semua akan berjaya pada masa depan. Itu saja daripada saya. Ingat, channel cikgu ialah channel Cikgu Kang. Okey, thank you dan balik kepada Cikgu Tina. Okey, terima kasih Cikgu Kang dan akhir sekali presenter kita Cikgu Nur, sepatah dua kata. Silakan. Terima kasih Cikgu Tina, terima kasih kawan-kawan yang sudi berada di konti kita pada hari ini. Terima kasih, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Okey, semoga perkongsian kita memberi manfaatlah kepada semua. Tiada apa-apa yang saya nak cakap, cuma ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua, itu aja. Terima kasih Cikgu Nur, terima kasih Cikgu Loh, Cikgu Kang dan semua yang ada hadir pada majlis ilmu pada kali ini. Dan sila layari www.academyyoutuber.com untuk dapatkan info terkini dan jadual kelas tuition percuma ini. Dan boleh juga vote atau pilih cikgu-cikgu kegemaran anda di portal tersebut. Dan sila kongsikan portal IU ini kepada semua rakan dan guru-guru seluruh Malaysia. Dan juga diingatkan semua kelas online percuma ini boleh dituntun semula melalui link yang disediakan di portal IU. Semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Ingat hashtag bermula percuma, selamanya percuma dan kod kredit yang terakhir, yang keempat hari ini baru cikgu nak bagi. Okey, dah tulis eh. Yang pertama, kedua, ketiga dah diberi. Dan kod kredit kelas untuk digit keempat ialah sifar kosong. Okey, kod kredit kelas untuk digit keempat ialah kosong. Okey, sifar
Jadi dah dapat keempat-empat. Saya bagi hint pada siapa yang baru masuk. Kod pertama dan kedua dia sama. Ha, itu je saya beritahu. Okey. Saya nak bantu. Okey. Dan jangan lupa tengok juga link saya YouTube Cikgu Tina GPK dan jangan lupa tengok dan subscribe, like and share. Dan terima kasih kepada semua sekali lagi dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian. Semoga kita jumpa lagi. Kelas untuk dari tim bimbingan dan kaunseling adalah Motivasi Wow pada hari Jumaat jam 3.30 petang hingga 4.30 petang. Kemudian kelas tim bimbingan kaunseling pada hari Jumaat jam 9.30 hingga 10.30 malam. Kita jumpa lagi hingga itu. Sekian. Terima kasih. Salam hormat dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Jumpa lagi. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.